330 yuan kita dapat duit hari ini, berarti alhamdulillah. Hari ini Unisanti berjualan mendapatkan uang sebesar 330 yuan atau setara dengan 715.724 rupiah. Meskipun ayam gorengnya tidak habis, akan tetapi penjualannya terdongkrak dengan menu terbaru yakni pisang coklat. Di sisi lain, meskipun Unisanti sedang tidak sehat badannya diserang flu, beliau dengan semangatnya mempromosikan makanan Indonesia di negara Cina, meski sebelumnya Koko Joni melarangnya untuk berjualan. Hikmah atau pelajaran yang bisa dipetik dalam video kali ini, jika kita kena flu atau sakit ringan, jangan dibiasakan berdiam diri atau tidak mengerjakan apapun, dengan kata lain malas gerak. Contohnya, Unisanti dan keluarganya, meskipun mereka diserang flu, mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya, dan tak lupa mereka pun jika kena flu selalu minum obat agar nantinya badannya mereka fit kembali. Itulah reaksi kali ini terkait Santi di Cina yang semangatnya tidak pernah padam dalam mempromosikan makanan Indonesia.